الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara pengerusi yang saya muliakan, pengerusi dan akan kuasa masjid dan imam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, beriktikaf dan berkongsi ilmu pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya kita sebut Maulud Nabi. Dulu sebut Maulud Nabi ataupun orang boleh panggil Maulud Nabi. Sekarang tukar kepada Maulidur Rasul. Maulud itu maknanya orang yang dilahirkan. Maulid maknanya hal lahir. Baru kena. Walau bagaimanapun itu merupakan istilah saja. Macam dulu disebut pertandingan Quran. Lepas tu musabaqah. Itu juga bahasa dia lain. Dulu Maulud Nabi kan Maulidur Rasul. Jadi di Malaysia tiap-tiap tahun menjelang Rabiul Awal kita sambutlah sambutan ini dengan berbagai-bagai cara. Ada setengah tempat diadakan marhaban, syarahan dan makan. Ada setengah tempat marhaban dan syarahan tak ada makan. Ada setengah tempat ada makan, tak ada syarahan, tak ada marhaban. Ada setengah tempat tiga-tiga tak ada. Alhamdulillah pada malam ini kita adakan syarahan. Marhaban kau ada, makan ada, InsyaAllah. Jadi kadang-kadang terdengarlah suara-suara sumbang yang mengatakan bahawa sambutan Maulid Rasul ini bid'ah. Tadi petang tadi sempat saya dengar orang awam menelpon ke TV radio IKIM tadi, tapi bahasa Arab kebetulan apa nama dia punya program Arab tadi. Yang cakap pun bahasa Arab. Dia mengatakan bahawa di antara lain dia kata, ada orang kata bahawa sungguhnya maulid, sambutan maulid ni hukumnya bid'ah. Bid'ah pula, dalalah pula tu. Maknanya mengadakan sambutan Rasul ni masuk neraka kita. Macam lembu dah mati kita masuk neraka apa hal. Ni ada orang kata mengadakan sambutan Maulid Rasul ni bid'ah, dalalah, sesat. Kita nak beritahu sedikit saja. Sambutan ini, sambutan maulid ini, ibadat ke, ibadat khususiah ke, ataupun ibadat umumiah. Kita bukan buat semayang Maulid Rasul, tak ada. Kita tak ada buat apa-apa melainkan mengadakan syarahan saja. Apakah mengadakan syarahan itu bid'ah atau tidak? Kalau dalam sembahyang itu kita marhaban, sudahlah. Allahu Akbar, yahu marhaban.
ada setengah tempat marhaban itu adik pangkal Yahu. Setengah tempat marhaban pangkal Yahu. Tazan mana pula tu. Jadi Nabi berpuasa hari Isnin kerana sempena hari lahirnya hari Isnin, menyambut hari jadi lah tu, mengenangkan hari jadi dari Isnin, maka Nabi pun berpuasa hari Isnin. Dan kita juga diperintahkan berpuasa hari Isnin sunat. Dan alangkah cantiknya rasa gembira berbahagia kita dengan kelahiran Nabi itu. Itu sebabnya Abu Talib Abu Talib sayangkan Nabi itu. Walaupun dia itu tidak beriman, tapi dia sayangkan Nabi seorang Rasul itu. Maka dia diringankan siksaan neraka ini. Abu Lahab menentang kuat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waktu Nabi lahir, seorang hambanya ucap tahniah kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ucap tahniah kepada tuan mendapat anak saudara baru, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab pun memerdekakan hamba itu. Dia tidak beriman, menentang pula Nabi lagi. Tapi tiap-tiap hari Isnin dia diberi minum susu kerana dia sayangkan Nabi waktu Nabi lahir. Yang dua-dua tak beriman pun suka tentang kelahiran Nabi pun dapat keistimewaan. Bagaimana kita yang beriman ni rasa suka, rasa gembira, rasa berbahagia dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk ingatan kepada kita. Kadang-kadang ada orang melatah cepat, silap sikit, nak bid'ah saja. Tenang-tenang, jangan cepat-cepat buat hukum. Imam Syafi'i seorang yang suka cukup berhati-hati dalam masalah hukum, tak berani nak buat hukum cepat-cepat. Satu hari dia sedang berjalan naik unta dia. Naik unta jalan. Orang tahan, tuan silap tuan. Apa hal? Nak tanya sikit, kaki unta tuan ni berapa? Kan tak ada kerja. Ditanya kaki unta. Turun Imam Syafi'i. Apa soalan? Kaki unta tuan berapa? 1, 2, 3, 4. Empat? Kenapa tuan kira? Saya takut tengah-tengah jalan tadi hilang satu. Nak ceritakan bahawa Imam Syafi'i pun tak berani nak mengatakan kaki unta itu empat, walaupun nyata empat, kerana nak berhati-hati dalam jawab hukum. Macam kita lah naik kereta kan, orang tahan kaki saya, kaki tuan berapa? Siap tu. Satu. Awak gila ke? Orang kata kita gila. Pasal masa berjalan tadi kan ada tayar. Mana tahu? Nak ceritakan bagaimana Imam Syafi'i itu nak menjatuhkan hukum itu berhati-hati. Jangan cepat. Sekarang ni kan cepat orang buat hukum. Kunut bid'ah nanti dulu. Jangan cepat-cepat sangat buat hukum. Talqin bid'ah nanti dulu. Usali bid'ah bertenang dulu. Ulama pun ramai, yang cerdik-cerdik pun ramai. Bukan kita seorang yang cerdik, orang lain pun cerdik. Kadang-kadang kita silap, kita rasa kita seorang yang betul, orang lain tak betul, itu yang silap. Naklah kita rasa membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Faham tu? Faham? Saya pun tak faham tu. Naklah betulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Entah betul atau tidak lah tu. Faham gitu. Itu dia tuan-tuan, sebagai mukadimah pada malam ni. Belum start lagi ni. Kemudian yang kedua, yang kedua kita lihat pula bahawa sungguhnya di zaman sebelum datangnya Islam itu,
Zaman itu dipanggil jahiliyah. Semua orang tahu. Barang siapa yang nak tahu hakikat Islam itu, naklah dia tahu jahiliyah, baru tahu. Pasal jahiliyah itu dengan Islam kontra, lawan. Walaupun ada juga tabiat orang-orang jahiliyah yang diiktiraf oleh Islam. Umpamanya pemurah. Orang jahiliyah ada yang berpemurah. Tiga orang yang terkenal dalam zaman itu. Ibnu Jada'an, Hinan dan Hatim At-Ta'i. Yang panggil Hatim Tai itu dalam filem-filem Melayu itu, Hatim At-Ta'i nama dia, bukan Hatim Tai, Hatim Ta'i. Hatim Ta'i itu orang miskin. Pergi padang Arafah, entah mana menggali-gali lubang, jumpa emas. Kaya. Orang panggil harta karun, bukan karun, punya karun kat Mesir tu. Orang Malaysia pun kata cari harta karun, karun mana pula? Pelik orang Malaysia. Harta karun dah tenggelam habis lah. Ada kat Malaysia agak dah. Jadi maknanya mereka tiga ni memang terkenal terlalu-lalu pemurah. Tapi malangnya Nabi kata mereka tidak masuk syurga pasal mereka berderma menafkahkan hartanya untuk nak mendapatkan nama terkenal. Nak mengajar kita kalau derma, kalau sedekah, kalau wakaf, tak payah tulis nama. Allah Ta'ala tahu. Sedekah sejadah kat masjid, nama kat belakang ada. Bukan orang sini, orang England lah kan. Sedekah wakaf Quran ada nama. Apakah malaikat tak tahu? Adakah mereka tengok siapa punya pula ni? Tak usah tidak. Dia tahu. Allah Ta'ala tahu. Tak payah tulis. Itu sebab kita apa-apa yang kita buat, pertama-tama sekali letakkan keikhlasan itu. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasan yasiru lil yusra. Ada pun orang yang memberi tetapi dia ujung lagi wattaqa. Dia memberi dan dia bertakwa. Ada orang memberi tapi dia tidak bertakwa. Ada orang datang pisang ke masjid, dia tak datang. Pisang sampai tuannya tak ada. Ada orang jenis suka derma suka. Derma suka, kenduri suka, kenduri. Jamuan suka, bagi orang makan suka, tapi dia tak semayang. Dia suka je. Nanti orang dia suka orang kata dia orang yang pemurah bagi makan. Tapi dia tidak bertakwa. Ada juga orang yang memberi dan bertakwa tetapi tidak membenarkan yang baik. Wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan yang baik itu baik. Ada orang tahu memberi itu memang budi yang baik. Tetapi tidak ramai orang yang mau yang baik itu menjadi baik. Maka dia tidak derma, nampak? Kerana harta sudah menguasai dia. Bukan dia menguasai harta itu. Kalau saya nak lanjutkan sedikit. Pesankan tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni sayangkan harta orang lain. Tak sayang harta sendiri. Semua orang sayangkan harta orang lain. Harta sendiri tidak sayang. Apa contohnya? Uangnya banyak, disimpan. Derma tidak, sedekah tidak, zakat tidak, wakaf tidak. Maka uang itu disimpan. Uang yang disimpan itu bukan dia punya. Uang itu akhirnya waris punya. Siapa punya uang itu? Waris punya, bukan dia punya. Yang dia punya, yang dia derma tadi. Yang dia sedekah tadi. Yang dia, itu yang dia punya. Sebab kadang-kadang tong lalu hari Jumaat, tong lalu tu banyak orang tidur tu. Lalu pejam pula mata dia. Lepas tong celik balik. Nabi Daud mengajar kita doa. Allahumma inni a'udzubika min malin yushabbi'u ghairi wal hisabu ala qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada harta yang mengenyangkan orang lain dan hisab aku tanggung dalam kuburku. Mengapa kita kan harta orang lain kenyang?
Bila tak pakai, tak pakai, tak pakai, tak pakai, kita pun mati. Bila kita mati, siapa kenyang? Isteri kita kenyang. Tak apalah isteri kita. Anak kita kenyang, tak apa anak kita. Bimbang kita 4 bulan 10 hari, kita dah mati, isteri kita kahwin orang lain. Siapa kenyang? Suami baru dia kenyang. Suami baru pun, tiba-tiba meninggal pula isteri kita, kenyang lagi suami itu. Kahwin lain dia, mati di isteri, maka orang lain, semua orang lain yang kenyang. Nampak? Itu besarkan. Tuan-tuan, duit-duit yang ada tu sedekah cepat-cepat. Jangan simpan, sayang. Sebab Nabi, kita sejarah Nabi. Nabi katanya tangannya macam angin. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi akhlak Quran. Bila Quran suruh beri, dia beri. Nabi tak pernah kata orang minta tidak, tak pernah. Nabi tak pernah kata tidak pada orang yang minta, tak pernah. Itu kan. Satu hari ada dua riwayat. Satu riwayat Nabi pergi beli baju kat kedai. Tiba-tiba keluar kedai, orang minta baju tu. Nabi dah pakai. Nabi buka baju, diberi. Beli lagi selai. Pakai dulu. Nabi pesan Nabi beli baju pakai terus. Kita sebulan baru pakai. Mak. Lain kali pakai terus. Pasal bimbang, gantung-gantung-gantung kita pun mati. Siapa pakai? Suami baru pakai. Kita dalam kubur, nampak tak suami baru dia pakai baju kita? Nampak? Kita tahu pula isteri kita kahwin. Itu yang peras tu. Dalam kubur kita dah mati dah, kan? Tiba-tiba mati seorang orang kat sungai tua ni, seorang mati. Dalam kubur tengok ni orang baru sampai ni. Ni gaya-gaya macam sungai tua ni. Awak ni sungai tua ke? Apakah bawa rumah saya? Dah kahwin. Tak ijom ke kita? Tu kan. Nabi beri. Satu hari lagi seorang hamba pula. Seorang hamba, duit hilang. Nabi beri duit. Belikan barang pula bagi balik. Begitu. Nabi tak pernah tolak. Ustaz pesan dengan tuan, kadang-kadang kita ni ada masa kita pemurah. Kan? Orang minta derma, kita beri 1,000 ringgit. Derma, sign. Bagi cek 1,000 ringgit. Bulan depan datang lagi orang yang sama. Macam. Awak bulan lepas dah bagi 1,000. Nak lagi ke? Kan mungkin tu. Lain kali datang lagi, jangan sebut. Kata saya dah lepas, bangun lepas saya dah bagi awak. Awak minta lagi, apa sahaja? Ini sudah lupakan hukum dia salah. Kita kalau duit tak ada, minta maaf. Duit tak ada ni. Telepon kawan kita. Shanshanu nak derma ni, boleh bagi sikit? Boleh-boleh. Dia bagi 1,000 ringgit. Kita dapat pahala 1,000 ringgit. Kalau ungkit, 1,000 tadi habis langsung pahala pun terdapat. Kita nak belajar supaya jadi orang pemurah. Ada jenis orang sayang. Saya semayang kuat, kedekut pun boleh tahan. Bayang dia. Bukan main. Baca pun berangin. Berangin semayang. Kedekut nak mampus. Nak kenal kawan kita, jangan tengok dia semayang surah, masjid surah. Belum tahu. Nak kenal kawan, jangan tengok dia ke masjid, ke surau, itu belum tahu. Nak tahu kawan, ajak dia berjalan. Berjiran dengan dia. Bermuamalah keuangan dengan dia. Berjalan baru tahu. Jalan, sungai tua, jantang kerumpul, minum teh, dua, mana? Tengok, kita bayar dulu, tak apalah, mula-mula. Okey, 1-0. Jalan, keceras pula, makan sate kajang pula. Kita tak bayar, tak apa, 2-0. Pergi Melaka pula pakai ikan bakar. Dia buat tahu je. Kita bayar lagi. Confirm memang kedekut. Baru tu. Itu nak belajar Nabi tu. Satu. Nabi seorang yang sangat pemurah orang. Nabi orang yang tawaduk orangnya. Merendah diri dia. Walaupun dia jawatannya tinggi. Dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh sahabat-sahabat. Nabi tak pernah meninggi. Nabi macam manusia biasa. Muka sentiasa senyum, mendahulukan salam.
ke pasar menolong isteri di rumah menjahit kasut, nampal baju, tolong isteri di rumah, semua dia buat. Kalau dia datang lambat, duduk tepi je. Nabi pun tak suka kalau disanjung-sanjung dia. Kalau dia datang, orang beri pun dia tak bagi. Orang jemput rumah bila Nabi pun pergi. Jauh bagaimanapun Nabi pergi, miskin bagaimanapun Nabi datang, begitu dia. Kanak-kanak pun Nabi beri salam. Dengan isteri dia pun Nabi tak pernah mengata dia betul, dia kata dia salah. Jam boleh agak-agak kita. Satu malam Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah, aku nak keluar sekejap. Kata Aisyah, tak apa, pergilah, aku tunggu. Nabi tak boleh tunggu, aku tidur. Tak, aku tunggu, tunggu-tunggulah. Tak lama kemudian Aisyah tunggu-tunggu, tertidurlah Aisyah tadi. Tak berapa lama Nabi pun balik, assalamualaikum, assalamualaikum. Aisyah tak sedar. Nabi tidur kat luar, tidur luar rumah. Tak berapa lama Aisyah tersedar. Ay, tak balik lagi Rasulullah. Buka-buka pintu, Nabi ada kat luar. Minta maaf ya Rasulullah, aku tak sedar tadi. Tidak, aku yang minta maaf, aku lambat balik. Tidak, aku minta maaf, aku tertidur. Tidak, aku lambat balik. Begitu kalau kita bergerak macam tu. Awak tidur bagi nak mampus. Isteri jawab, terderah lambat balik. Hello, lawan dua tengah malam. Itu nak kita dengar ceramah bab Nabi tu. Bukan pasal lembu potong tu. Dengar sikit-sikit pembelahan tu. Tu sebab Nabi dengan cucunya begitu. Nabi cucu, kata Anas, tiap-tiap kali aku masuk rumah, Nabi dukung cucu dua-dua. Dua-dua dukung. Tak pernah miss. Masuk rumah Nabi dengan dukung. Mana Nabi sempat. Cucu pun sempat bermain. Negara pun dia jaga, agama pun dia jaga, tentera pun dia jaga, keselamatan negara pun Nabi jaga. Sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai suami, semua siap. Satu hari Nabi semayang, tiba-tiba Husain dan Hasan duduk atas tengkuk Nabi. Duduk-duduk Nabi tengah semayang, Nabi nak angkat, tak baik nak angkat, erat. Nabi biarkan saja budak tu, sampai budak tu dah puas hati berdukung dengan datuk dia, dia pergi, bangun Nabi. Allahu Akbar, bangun. Berapa lama tunggu tu. Kalau kita bagaimana agaknya? Tengah-tengah semayang, cucu ke anak naik tengkuk, dua pula tu, gemuk-gemuk pula tu, nak angkat tak larat, angkat tak larat. Kau jagalah, kau jagalah. itu dia. Itu Nabi dengan cucu dia. Nabi dengan Aisyah, Nabi masih boleh bekerja berlari lagi, berlumba-lumba lari, bermanja-manja dengan Aisyah. Kata Aisyah, sabaqani wa sabaqtuhu, kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Nabi menang. Boleh, dia boleh berlari lagi. Tapi kalau Pak Imam kita kampung berlari suami isteri, macam orang kampung tengok aje, bantu biar Imam tu. Dan Nabi panggil Aisyah, ya Humairah, wahai si comel. Nabi panggil Aisyah, si comel tu. Kita orang Melayu tak boleh. Mula-mula kahwin ni sayang, darling, yang-yang, mula-mula kahwin, dapat anak seorang. Maknya, kadang lah isteri panggil suami, abah pula. Suami panggil isterinya, mak pula dah. Pening budak-budak. Mak aku, kakak aku kan. Tua sikit lagi, maknya, oh maknya, ya paknya. Tua lagi, oi. Lagi tua, masuk rumah, tak kena nama lagi, dia senaru kat tangga je. Selagi bapa mak tak dengar, bapa kau balik surau dah. Turun lagi bapa. Walau gini pun Nabi dengar nasihat isterinya. Apabila Nabi berada di Hudaybiyah, nak masuk Mekah tak boleh, Nabi tak apa, kita buka ihram, sembelih kambing dulu. Sahabat semua tak nak sembelih. Merah muka Nabi nak marah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkaulah sembelih dahulu ya Rasulullah.
nanti akan diikuti oleh para sahabat. Ha, dia sesatkan Nabi. Nabi potong. Nabi potong 63 ekor. Maka umur Nabi pun 63 tahun. Waktu di Hudaibiyah, Nabi menjadi kambing sebanyak 63 ekor. Maka umur Nabi pun 63 tahun. Meninggal. Ha, begitulah. Maknanya, kalau ambil sikit-sikit lah. Nak naik banyak, tak cepat. Ambil sikit-sikit. Cara hidup Nabi itu. Itu sebab Nabi, dia kata, pernah Nabi 2 bulan tak makan. Tak berasap dapur. 2 bulan. Ada riwayat mengatakan pula, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. 2 hari kenyang, 1 hari tak kenyang. 1 hari kenyang, 2 hari tak kenyang. Kenyang cara Nabi lah. Kita tak pagi kenyang, siang kenyang, petang kenyang, malam kenyang, kenyang. Dan Nabi tidak pernah mentingkan diri sendiri. Tak pernah. Satu hari di perang Ahzab, perang Khandaq, adalah seorang sahabat keluarga dia. Dia kata, kita pemilik kambing, panggil Nabi je cukup. Dan bagi orang lain, Nabi cukup. Ya Rasulullah, isteri saya berhajat nak mengajak engkau Rasulullah ke rumah. Bagi isteri saya nak membeli seekor kambing, mengajak engkau seorang, 2-3 orang saya Rasulullah. Nabi panggil ke semua. Ya Rasulullah, jangan panggil orang lain. Ya Rasulullah, tak cukup. Dia kata, Nabi panggil ke semua. Mak. Tak, Nabi pergi senyap je. Manusullah, tak ada ke mana-mana. Tak, Nabi tak buat begitu. Sampai rumah dia, Nabi pegang kambing tu. Jangan sembelih, pegang. Ha, keberkatannya. Sembelih, Nabi sembelih. Dan cukup makan semua para sahabat. Menunjukkan kalau orang nyebut kenduri, kita jemput, boleh makan. Kan ada orang kata haram kan? Ada orang kata kalau tak jemput, tak boleh pergi haram. Siapa kata? Yang haram itu kalau tuan rumah tidak redha. Takut malu kalau tak cukup. Itu kum elah dia sebab. Sebab mengatakan haram kalau pergi itu, biasanya kalau pergi kita orang Melayu, tuan rumah lagi suka. Itu adat Melayu. Ha, saya bawa kawan dia, alhamdulillah bawa kau tak apa. Tak ada, tak ada. Balik. Ada. Maknanya, maksud haram itu kalau tuan rumah tidak redha. Dan takut tak cukup, biasanya kena berkahwin ni bukan tak cukup, malamat lambat lebih. Datang 400 orang pun lagi cukup. Itu maksud, menunjukkan tidak haram. Melainkan tu rumah tak ada doa tu lebat lain. Nabi tidak mentingkan di sini. Dia pergi atas. Satu hari lagi, kata Abu Hurairah, aku dah 2 minggu tak makan. Pucat dah muka aku dah. Tiba-tiba Nabi lalu. Suka lagi aku dah kata. Mesti ada apa-apa ni. Wahai Abu Hurairah, ada susu ni, kau minumlah. Tapi kau pakat panggil ke semua sahabat-sahabat dan layan mereka itu. Kata Abu Hurairah, ayah, biar aku layan ni penghujung lah, aku makan nampak aja. Aku layan ke semua. Cawan. Habis semua minum. Sekarang kau minum wahai Abu Hurairah. Aku pun minum sepuas-puasnya. Baru Nabi minum. Nabi penghujung. Sebab Nabi ni orang sayang. Kita belajar bab Nabi ni pasal apa? Kita belajar supaya itulah yang kita ikut tu. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yadullah wal yawmil akhir wa dzallah katira. Man, Nabi itu merupakan ikutan yang cukup baik. Ikut dia. Tidak ada orang dalam dunia ni. Nabi kan lengkap siap. Nabi Musa cerita sikit. Nabi Isa sikit. Nabi Muhammad lengkap ke semua. Itu sebab Nabi Musa pernah minta, Allahumma ja'alni nabiyatilkal ummah. Ya Allah, jadikan aku Nabi kepada umat itu. Nabi Musa nak minta Allah Ta'ala Nabi kita. Allah jawab, innahu minha. Dia kata Nabi dia, orang dia lah juga. Allahumma ja'alni ummat azalkan Nabi. Allah, jadikan aku umat kepada Nabi itu. Nabi Musa minta dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Muhammad ada special, ada kelebihannya. Nah, itu sebabnya kata Nabi Adam, berbahagia umat Muhammad itu. Aku dalam syurga buat silap kena halau dari syurga, dia kata. Umat Muhammad buat silap dalam dunia, bertobat masuk syurga. Kan bersih-sih. Aku buat salah di syurga, taubat aku Allah Ta'ala terima di Mekah. Umat Muhammad diterima di mana-mana sahaja. Aku buat salah di syurga, tertanggal kain aku, dia kata. Umat Muhammad buat salah, tak cabut pun kain dia. Kalau kita buat salah lah, beli nombor ekor, tanggal kain. Amin. Allah
Ta'ala sayang tak? Ha, itu kelebihannya. Nabi pun sayang pula kepada kita. Apa dia kata? Aku rindu kepada saudara aku. Kata sahabat kami kan saudara musuh. Bukan kau sahabat aku. Yang aku ini lah saudara aku. Siapa saudaramu? Orang-orang yang beriman dengan aku tetapi tidak melihat akan aku. Tuba liman amana bi liman ra'ani wa amana bi. Tuba wa tuba wa tuba liman ra'ani liman amana bi wa lam yarani. Berbahagialah orang-orang yang melihat akan aku dan beriman dengan aku. Berbahagia, berbahagia dan berbahagialah orang-orang yang beriman dengan aku tetapi tidak melihat akan aku. Kita tak tengok pun Nabi tapi kita beriman. Orang dulu tengok Nabi, nampak wahyu turun, nampak mukjizat ada, dia beriman. Kita ni tak tengok Nabi pun, hanya kita ikut setelah pewaris-pewaris Nabi saja kita pun beriman. Kan untung banyak. Itu sebabnya kita lihat dia bahawa kelebihan umat Muhammad ni kan banyak. Orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, kita umur kita pendek. Itu kelebihannya. Bila tua kan susah. Satu hari Nabi nampak iblis lalu. Bungkuk dia. Umur zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi tu berapa ribu tahun. Hidup lagi iblis tu. Bungkuk jalan. Wahai Abu Bakar, siapa lalu kau nampak? Tidak kenal Rasulullah. Kau lah yang tahu. Itulah iblis, dia kata. Dah pening dah pun tua tu. Dah meleleh heliur. Ini saya. Nak minta mati dia dah minta umur panjang dulu. Ha, kita ni alhamdulillah sederhana. Ha, kita minta apa? Kita minta jangan nyanyuk. Ha, minta jangan mati mengejut. Ha. Apa doanya? Allahumma la ta'khuzna ala ghirah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ni mengejut. Ha, minta. Dan minta jangan nyanyuk. Allahumma in a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kedekut, pengecut dan daripada nyanyuk. Ha, minta lindung daripada nyanyuk. Nyanyuk siapa suka. Orang lelaki nyanyuk tak apa, isteri boleh jaga. Bukan? Kalau isteri nyanyuk, suami nak jaga? Tak ada harapan. Ada. Tengok rumah nyanyuk. Kau nyanyuk lah, kau nyanyuk lah. Aku kahwin lain, kau baru tahu. Itu orang lelaki punya hal. Nah, itu dia. Yang kedua, Nabi minta kepada Allah SWT umat dia ni jangan kaya sangat. Karun terlalu lalu kaya. Umat ini jangan kaya sangat. Pasal Nabi tahu kalau umur dah panjang sangat lawan Allah Taala. Kaya sangat, tak kaya pun lawan, tak kaya pun lawan. Duit sikit pun something juga. Elok kat kita ni. Dua. Sakit sekali-sekala elok. Duit tak ada sekali-sekala bagus. Ingatkan Allah Ta'ala. Bila senang, tak ingat Allah Ta'ala. Elok masuk hospital. Bila masuk hospital kan sak nampaknya kan. Mengerang dia. Allah, Allah, ingat Allah Ta'ala. Masa bila waktu sakit, waktu duit tak ada, waktu bingkerap, Pak Imam lah pula masa tu. Pak Imam membaca Yasin, asal niaga bingkerap. Duit banyak, imam nak tendang je. Ha, tu tak. Masa bila usah-usah laku, waktu dia susah lah. Sakit dia. Ha, duit niaga pun tak bagus. Carilah mana usah-usah boleh baca Yasin dan doa. Ha, bila dia sihat, menyibuk wajib imam tu. Ha, semua haram, semua haram. Tak ada yang halal, haram. Air pedap lah. Eh, tak putih dia. Kan elok sakit. Ha, tu. Yang ketiga, dengan turunkan bala walau jahat bagaimanapun umat aku ni. Ha, sekarang ni tuan turun bala banyak. Nabi minta tu. Jangan turunkan bala macam orang zaman-zaman dulu. Ha, zaman banjir Nabi Nuh, ialah tsunami tak ada apa. Banjir zaman Nabi Nuh tu bagaimana tu? Zaman umat Nabi Musa, jadi beruk, jadi kera. Sekarang tak ada apa, sikit-sikit je. Ha, sebab tu tuan ingat sejarah di Sabah, 25 Disember yang beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan tak turunkan bala? Di waktu petang-petang 25 Disember itu, petang-petang, diberinya ayam minum arak.
hari Christmas tu diberinya ayam minum arak. Ayam minum arak. Tak mabuk orang tua tu. Lepas tu diberi kucing nak minum arak. Mabuk pula kucing. Berkelahi kucing ayam pula. Dan diberi anjing makan arak. Mabuk pula anjing tu. Dan dimakan anjing tu. Kemudian malam dengan tari menari. Tari menari. Kecil besar tua muda jantan betina habis telanjang bogil. Tuan-tuan bayang orang tu telanjang bogil. Buruk pun dalam buku. 12 malam tutup kedai. Pukul 2 malam datang Putin beliau. Tsunami macam-macam datang. Lingkup kampung. Surau tepi tak kena apa. Ada gambar, ada filem. Diharamkan belakang bawah tu. Siapa tu tahu. Betul Nabi minta tepi. Tuan di Surabaya, saya lupa nama di Surabaya, di Gua Surabaya. Tuan-tuan turunkan bala, dia masa dia nak korek minyak gas tu, lumpur keluar. Lumpur tak berhenti sampai sekarang. Lumpur yang panas naik-naik habis pindah. Saya dalam 3-4 bulan lepas saya nak pergi. Kata orang yang sana daripada taksi tu jangan pergi, jangan pergi. Dia punya api pun, dia punya tanah panas. Terus kamu sekarang sana kan pelik-pelik, Indonesia ni pelik-pelik, macam-macam kat sana. Sampai ada sebuah tempat tu Indonesia tu, ada orang matikan pun tu. Kalau nak bawa ke kubur payah, tokar tak ada pun tak ada, nak pikul pun berat. Dia puja ni orang mati tu, bangun orang mati tu. Dalam kaki dia kubur. Orang mati jalan kaki ke kubur. Tak payah bawa saya bina dia rasa. Ada. Saya rajin ke Indonesia ni, banyak tempat saya pergi. Lombok saya pergi, Sumbawa naik bot muntah saya pergi. Muntah belahak saya pergi. Kapal dia tu dulu. Wow, jauh. Nak tengok sana. Ada sebuah tempat saya pergi tengok atau bukit. Situ semayang tiga waktu je, dia panggil Ugama Telu. Telu kan dalam masa Jawa tiga. Sici, Loro, Telu. Telur tiga. Semayang tiga waktu je. Sana pelik-pelik. Macam-macam. Kalau nak cerita macam-macam ada. Macam begitulah. Kita minta kita di sini ni. Jangan buat maksiat. Jangan biarkan maksiat bermahar jelela. Iza aradna an nuh lika karyatan amarna mutrafiha. Fafasaku fiha fafa'alaikan pada marnaha tadmirat. Apabila kami nak lingkup ke sebuah negara itu, perintahkan orang yang senang-senang sebagai beribadat. Tapi terbaliknya berlaku fasik. Layaklah perkataan kepada mereka, kami lingkupkan itu selingkup-lingkup. Jangan main. Tak boleh itu zaman jahil, zaman Yahudi dulu, Bani Israel zaman Nabi Musa dulu, betul lah. Apabila kaum dia menangkap ikan hari Sabtu, dipanggang ikan tu buat ikan bakar, ulama' terbagi tiga. Satu lari. Yang kedua, dia pun sama bakar ikan. Dia pun sama makan. Yang ketiga duduk dengan kampung tu juga. Kan lah lingkup. Jadi beruk dah tu. Jadi ke. Begitulah tuan-tuan. Kita balik-balik. Bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan Nabi akhir zaman. Ras Nabi ada 124,000 orang. Rasul 313 orang. Yang wajib diketahui 25 orang. Yang mendapat pangkat Ulul Azmi 5 orang. Yang mendapat pangkat Al-Mustafa Al-Mukhtar Nabi kita seorang. Nabi Adam Nabi yang pertama. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tetapi Nabi kata ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu pada seluruh Nabi anak Adam. Dan semua Nabi-Nabi tak masuk syurga. Nabi Muhammad dulu. Umat-umat semua tak boleh masuk syurga. Kita dulu. Umat Muhammad yang pertama masuk syurga. Kita masuk dulu syurga. Umat lain lambat. Kalau masuk lah. Kalau tak masuk, tak masuk. Jangan sedap hati je. Masuk dulu ni. Kan banyak kelebihan je. Itu sebab tuan-tuan lihat pula je. Belum start lagi ni, belum start lagi ni. Sebelum pergi jauh, kenal Nabi sekejap. Kenal Nabi sekejap.
bagaimana rupa Nabi tu. Nabi itu mukanya terlalu cantik, terlalu indah. Dalam kita penulisan jadi anta badrun dan anta nurun ala nur, nurun fauqa nur. Nak cerita Nabi tu memang cantik. Nabi Yusuf pun cantik. Nabi Muhammad lebih cantik. Begitu. Matanya hitam. Ni alis ni macam bulan sabit yang berpisah. Ada urat tengah-tengah, urat kuning, urat merah tengah-tengah. Rambutnya sampai mencecah anak telinga. Mulutnya sejajar dengan mukanya. Lehernya linjang. Tangannya tebal. Bulu dadanya berbulu. Perut dan dadanya sejajar. Dada dan perut sejajar. Kalau Nabi mandi, meluncur air turun ke bawah. Kalau kita mandi pula, sangkut air kat perut. Itu kelebihan kita pula. Nabi kalau berjalan seperti orang berjalan menurun ke bawah, laju. Nampak dari jauh memang hebat orang, tapi dekat mesra orang. Nabi mesra orang. Kata Sayyidina Ali, beberapa kali aku nak beri salam kepada Nabi, tak pernah dapat. Nabi dulu alaikum dah sampai. Tak. Satu hari, lain pula. Satu hari seorang sahabat tunggu kat rumah. Nabi sampai, assalamualaikum. Tuan rumah tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi tu pasal tergali baru nak jawab. Ya Rasulullah, aku suka kalau kau ucapkan salam beberapa kali, ya Rasulullah, supaya aku dapat selamat. Sekarang kita buat betul pula. Assalamualaikum. Ulang lagi sekali. Begitu. Di belakang Nabi ada khatam nubuah sebesar telur ayam dara, burung merpati. Begitu. Maknanya tanda kenabian itu. Satu hari, satu hari ini kisah lain pula. Satu seorang suami mengatakan kepada isterinya, kalau awak tak secantik bulan purnama, awak tertalak. Ya, saya ulang lagi sekali. Suami kepada isterinya, kalau muka awak tak sama atau tak secantik bulan purnama, awak tertalak. Hudalah khalifah pening. Dia mengadu kepada khalifah. Ini taklik ni. Panggil semua ulama membuat fatwa, jatuh tak talak. Semua ulama kata jatuh. Yang tak terjatuh ni seorang je. Tak jatuh ni. Apa pasal? Ini hebat ulama. Pasal apa? Pasal dalam Quran sebut walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Manusia. Mana bulan tu cantik, tapi cantik manusia. Tak jatuh talak. Itu ulama yang canggih. Seorang dia je. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, artinya kita baca sejarah Nabi ini sikit-sikit. Para sahabat terlalu sayang dan cinta kepada Nabi. Nabi pula memberi gelaran yang elok-elok kepada sahabat. Nabi tak pernah menyakitkan hati para sahabat. Tidak pernah menyinggung perasaan para sahabat. Tidak pernah menyinggung perasaan orang-orang yang menentang dia. Nabi orang terlalu sabar. Sabar terlalu sabar. Waktu dia tengah semayang, orang mengadu Abu Jahal, wahai Abu Jahal, Muhammad semayang. Apa kata Abu Jahal? Nanti aku nampak Muhammad semayang di sini, aku akan injak-injak tengkuk dia. Tapi dia tak berani buat. Nabi ada masa dia tu Nabi sabar. Ada masa Nabi tegas. Nabi ada masa dia marah. Bukan tak marah langsung. Benda hakikat hak, Nabi marah.
Bukan Nabi sabar dalam 24 jam ada masa. Satu hari ada orang luar datang ke Mekah menjual unta. Abu Jahal beli, tak mau bayar. Orang kata pada orang muda tu, engkau pergi rumah Chanu tu. Dia tak kenal itu yang Nabi Muhammad, dia tak kenal orang luar. Dia pun pergi, tuan tolong tuan, ini Abu Jahal beli unta saya, dia tak nak bayar. Nabi terus pergi ke rumah Abu Jahal terus. Wahai Abu Jahal, keluar sekarang, bayar. Dia jauh muka Abu Jahal, bayar. Ada masa. So, Nabi juga mengajar ilmu-ilmu yang mempertahankan diri. Nabi ajar. Satu hari ini cerita lain pula. Anas bin Malik datang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tentera-tentera dia datang rumah Anas. Wahai Anas, Hajjaj nak jumpa. Ketika itu Hajjaj duduk dekat rumah dia, menjunjakan kaki dia untuk sejarah. Boleh jalan, dia kata. Dia tak takut pun Hajjaj. Hajjaj ni memang terkenal seorang khalifah yang cukup gamno, yang cukup garang. Silap pancung leher dia. Terkenal dalam sejarah dia punya pepatah dia, inni la ara ru'usan qad ainat wa hana qitafuha wa inna sahibuha. Sesungguhnya yang pandang kepala-kepala rakyat ni macam buah dah masak, dia kata, aku akan petik kesemuanya. Mana ke pancung leher yang melawan aku. Mana orang-orang dulu ni cukup zalim. Cukup zalim. Hajjaj cukup zalim. Tapi Anas dia tak boleh buat apa. Wahai Anas, kata tentera dia. Hajjaj panggil, tak payah, dia kata. Tak berapa lama, Hajjaj pun datang. Wahai Anas, engkau tahu apa yang aku akan buat pada engkau sekarang? Mana aku tahu, dia kata. Aku akan habiskan nyawa kau hari sekejap. Wahai Hajjaj, kalau aku tahu engkau ni boleh menghidupkan matikan orang, atau nyawa aku di tangan kau, wahai Hajjaj, dah lama aku sembah engkau, dia kata. Bali dia. Kita sekarang tak ada kepancung pun takut juga. Hukum pancung. Tiba-tiba kata dia punya tentera-tentera Hajjaj, apalagi pancung aja. Tak berani dia pancung. Wahai Anas, apa ilmu kau pakai? Aku ada amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Aku takkan ajarkan kepada sesiapa pun melainkan setelah kau dah mati baru kau ajar. Bani ketika itu rakyat-rakyat semua benci Hajjaj. Saya tukang-tukang jahit pun takkan jahit baju dia. Walaupun dia zalim bagaimanapun, rakyat tak takut. Suruh jahit baju dia tak payah. Orang zalim jangan layan. Begitu. Nampaklah hebat. Kata sahabat dia, wahai Hajjaj, mengapa kau tak pancung di leher dia? Aku nampak atas kepala dia macam rimau, dia kata. Atas kepala dia ni macam rimau nak makan Hajjaj. Baru tu amalan Anas. Ada amalan dia. Barang siapa nak amalan tu, jumpa saya bawa ayam 2 ekor seorang. Begitu dia. Ada amalan Hajjaj Anas bin Malik yang Nabi ajar. Jadi maknanya, rupa-rupanya dalam Islam ni siap pertahankan diri ada daripada makhluk-makhluk manusia, makhluk-makhluk yang zalim, daripada gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan syaitan, semua siap dah. Man Islam tu memang dah lengkap dah. Begitu tu. Begitulah tuan-tuan muslim, saya tak dapat nak fokus satu tempat pasal pendek masa. Jadi maknanya, kalau kita nak baca lagi sejarah Nabi memang macam-macam ada. Kita baca tadi, kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu yaksifu na'lahu wa yaqau thawbahu. Nabi orang yang selalu terlalu malu dan tawadhu. Dia menjahit bajunya nampal kasut dan wayahlu syatahu dan memerah kambingnya. Bukan kambing perahnya, susunya. Terperah kambing, melompat kambing tu. Tapi kita orang Melayu baca wayah lubu syak tahu. Kan syak tahu dia mati tu, tak tahu mengapa. Sebenarnya wayah lubu syak tahu. Dalam bahasa Arab disebut, dan ia memerah kambingnya. Maksudnya memerah susu kambingnya. Itu dalam istilah itu, dalam sastra Arab gitu. Mana syah itu, orang kita baca wayah lubu syak tahu,
Bukan saya tahu syadah. Syah itu dalam bahasa Arab maknanya kambing. Kita duduk di mana? Syah alam. Mana apa? Kambing alam lah tu. Sian orang Melayu. Siapa nama anak? Ahmad Syah. Oh, Ahmad kambing. Dalam syah dalam bahasa Parsi baru raja. Kan Syah Iran. Raja Iran itu dalam bahasa Parsi. Dalam bahasa Arab, Syah itu kambing. Dia duduk exchange di mana? Duduk Syah alam. Exchange. Terjemah Melayu habis. Alam Syah, alam kambing. Syah alam, kambing alam. Pusat pesan tuan nama-nama ni, tanya tuan-tuan guru kita nama makna-makna tu. Ni ikut Al-Quran. Memang Al-Quran betul lah. Tapi ada nama-nama yang tak bagus. Nama khinzir kan tak hidup. Kan babi ni khinzir tu. Tanya orang tahu. Tengok Al-Quran, oh, wasariqu as-sariq, bagus juga sariq. Pencuri lah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita balik-balik. Waktu Nabi berdakwah, orang-orang Arab ni, wahai Muhammad, semayang-semayang je lah, tawab-tawab aja. Yang tak boleh sama saja. Semayang boleh. Semayang 4 hari 4 malam pun. Dan balik-balik ibu tabun. Tawab-tawab lah 4 hari 4 malam tu. Ceramah minta maaf. Pasal tauliah, Abu Jahal jaga. Itu masalah. Dia takut Nabi sama. Dia kata apa? Muhammad mencaci Datuk nenek moyang kita. Itu Muhammad mencaci Datuk nenek moyang. Datuk nenek moyang kita. Itu tuduhannya. Pasal orang-orang Arab ketika itu sudah sebati menyembah berhala. Kalla innal insana la yatgha arwahu istighna. Sekali kerja bahkan manusia itu menjadi sombong apabila melihat dirinya istighna, semua cukup serba lengkap. Maknanya dia kaya, tak perlu lagi. Dia ada jawatan, tak perlu lagi. Dia ada kedudukan dalam masyarakat. Dia sudah diketua, diberi kuasa ketua, maka dia tidak boleh lagi mendengar nasihat. Orang begini dia boleh mendengar nasihat, dia tak mau dengar nasihat. Mana ada orang besar-besar mau dengar ceramah? Cuba cakap, tak ada. Silap-silap hanya dia meresmikan saja. Walau Rasul dia pun balik. Saya pergi banyak negara, saya pergi Singapura. Singapura tak ada. Dia dengar sampai habis. Brunei dengar sampai habis. Itu Malaysia tak. Dia hanya meresmikan gotong royong, dia tak gotong royong, dia balik. Sian saya resmikan gotong royong, bismillahirrahmanirrahim, saya balik ya dahan. Bukan orang Malaysia ni, orang Amerika lah. Maknanya turun temurun dia menyembah berhala. Dia tak ada ubah. Pasal ada ubah, dah sedap. Sedap. Orang dia kata, orang sombong itu ialah apabila diberi nasihat, dia tak dengar. Tapi kalau dia nasihat pula, dia suruh kita mesti dengar. Itu orang yang sombong. Kita mesti ingat bahawa kita ada kekurangan, ada kelemahan. Nabi sendiri, kalau silap, sahabat tegur dia, ikut. Sini ke Rasulullah kita nak perang ni, air tak ada, kita tunggu tempat air. Nabi ikut. Aduh. Tak Nabi tak, aku Nabi. Siapa nak dengar, aku Nabi. I tell you, cakap butir. Ini. Kalau orang Arab jahiliah tak boleh ubah, orang sekarang pun banyak tak boleh ubah juga. Kita pun banyak tak boleh ubah juga. Kita pun lebih kurang juga lah. Adat-adat lama nak buang payah. Itu sebab kita ni kenal ya. Bila mat kematian, nak tak kenduri 3 malam itu memang tak boleh. Tak boleh buat. Pasal itu sudah menjadi ibadat, bukan adat lah. Adat yang dah ibadatkan. Jangan tak kenduri. Sekampung orang di sini. Hai bapak mati tak kenduri. Orang masjid lagi marah. Tak dapat makan peri. Dah sebulan tak ada orang mati.
masalah adat tu. Jangan tak kenduri. Cuba kita berhenti kenduri. Duit kenduri tu 3 malam, 7 malam, 40 malam, 1 malam tu katalah 2,000. Beri masjid je. Masjid boleh pasang aircon. Kalau setahun ada 1,000 orang mati, tak 2 juta duit makan je. Masjid boleh aircon, aircon sejuk je kan bagus. Di Singapura, overhead dia sebulan 200,000 sampai 50,000 di sana. Imam dia bergaji, pengerusi dia bergaji. Guru dia bergaji. Kutuk siap kutuk khanah ada, komputer ada, lift ada. Di Singapura. Negara di Singapura baru ni diadakan macam Ramadan Rasul, 20,000 orang datang. Bayang. Sewa dewan expo tu $8,000, bayang. 20,000 hadir makan semua. Semua makan. Ceramahnya satu dari Malaysia, saya orang daripada Indonesia dan Singapura. Satu pagi sampai tengah hari 20,000 orang. Di sana Singapura masuk stadium dengan ceramah pun bayar $30. Orang marah pula tak cukup tiket. Cuba Malaysia cuba. Apa orang macam kata? Gila lah tu. Ceramah bayar dia. Sana masuk bayar $30 untuk nak derma sekolah. Dalam dewan tong jalan lagi. 100,000, 200,000 dapat. Terus Singapura. Hebat Singapura. Sambutan Maulid memang besar-besaran sana. Di stadium buat, di expo buat, di masjid buat. Masjid tentu penuhnya, tentu penuh. Singapura, tuan-tuan, Singapura. Saya pernah hadir sekali majlis Maulid Rasul di Turki. Dan di marhabannya syarahan tak ada. Marhaban saja, bagi coklat, bagi coklat. Jadilah. Itu di Turki. Banyak sudut. Jadi banyak benda yang kita tak dapat sampai malam ni, insya-Allah sambung tahun depan. Kalau masa panjang saya nak ceritakan bagaimana Nabi menghadapi kematian itu. Itu dia. InsyaAllah. Jumpa lagi pada masa lain. Teman saya ada urusan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dengan sambutan Maulid Rasul ini mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qala hada wa subhanahu alazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan wal mihan asrarana washghal bil i'tibar afkarana wa qina sharra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz anak ayah tim Darul Fulkah memerlukan semangat anda untuk pembinaan surau bernilai RM250,000. Hulurkanlah bantuan untuk anak-anak ini. Segeralah membuat bajikan. Hubungi 013-362-1236 013-362-1236.